Ayat tadi tampilkan Markus 5 ayat 25 sampai 34. Saudara lihat ketika seorang wanita yang menderita pendarahan selama belasan tahun dan dia berkata di dalam hatinya, asalku jamah saja jubahnya maka aku akan sembuh. Dan ketika dia menjamah jubah Yesus, ada urapan Tuhan yang dilepaskan. Ada kuasa Tuhan yang dilepaskan. Dan malam hari ini ketika saudara menjamah jubah saya, ada kuasa Tuhan yang dilepaskan. Ada urapan Tuhan yang dilepaskan. Saudara terima kesembuhan itu. Amin. Ya. Siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel. Sahabat Iwan Villa, ternyata di dalam kekatolikan itu banyak sekali pastor-pastor itu yang sakti, bahkan kesaktiannya bisa setara dengan Yesus. Kenapa saya bilang begitu? Karena memang di dalam Markus yang dibacakan pada ayat barusan itu bahwa dengan menyentuh jubah Yesus, maka orang-orang di zamannya dulu itu bisa sembuh dari sakitnya. Nah, ternyata di Indonesia itu juga ada pastor yang memiliki kemampuan seperti itu tadi. Dengan menyentuh jubahnya, ini jubah atau taksido ya, taksido. Ya, ini dia memakai taksido dan jemaatnya di situ itu ada ratusan yang menyentuh bajunya, katanya bisa sembuh. Entah ini iming-iming atau memang beneran ya. Tapi ya seperti yang kita tahulah bahwa di sebelah RT2 dan RT16 itu memang gayanya itu seperti itu. Dan biasanya yang demikian ini dilakukan oleh gereja-gereja GBI. Cuma saya nggak tahu ini Pastor Yosefat ini dari Katolik atau memang dari kekristenan sendiri. Luar biasanya ya, dengan cara-cara yang demikian ini saya yakin beberapa tahun ke depan itu rumah sakit kekristenan ini akan bangkrut, saudara-saudara. Ya bisa dijamin akan bangkrut. Karena kenapa? Ya orang sudah kalau sakit tidak perlu lagi ke dokter, orang kalau sudah sakit tidak perlu lagi ke rumah sakit. Cukup menyentuh taksido yang dipakai oleh pastor ini saja sudah bisa sembuh. Bahkan saya membayangkan jika seandainya saja sapi Udin Birahi itu masih ada di Indonesia dan menyentuh taksidonya pastor ini, wah ini saya yakin bisa sembuh. Sembuh dari apa? Sembuh dari gila. Sahabat Iwan Villa, mari kita saksikan sejenak bagaimana prosesi penyembuhan yang diacarakan oleh Pastor Yosefat ini. Keren ini sangat keren. Ini baru jam 7.20, masih lama. Bilurnya sungguh heran. Hanya pegang jubahnya Pastor Yosafat, Bapak Ibu jangan tarik. Ya. Bapak Ibu hanya jamah saja, jangan tarik. Bapak Ibu jamah dan dengan percaya dengan iman. Sudah dilewati aser konselor, setiap lorong yang sudah dilewati oleh Pastor Yosafat, aser konselor mulai bergerak. Dan Bapak Ibu yang sudah menjama jubah Pastor Yosafat,
dicek juga sakit Bapak Ibu. Kalau sudah sembuh, Bapak Ibu langsung bilang ke Asher, dan Asher konselor akan bawa Bapak Ibu. Asher konselor terus bergerak, terus bertanya kepada yang sakit. Dan Bapak Ibu juga dengan iman menjamah juga Pastor Yosafat, ngecek juga bagian tubuh yang sakit. Kalau Bapak Ibu sudah disembuhkan oleh Tuhan, waktu menjamah juga Pastor Yosafat, Bapak Ibu lapor ke Asher konselor supaya mereka akan bawa Bapak Ibu naik ke panggung. Dan Bapak Ibu yang belum dilewati oleh Pastor Yosafat, yang belum menjamah jubahnya Pastor Yosafat, tetap percaya dengan iman. Waktu Bapak Ibu menjamah, Bapak Ibu pasti sembuh. Waktu Bapak Ibu menjamah, mujizat pasti terjadi. Dengan iman, percaya. Nah, sudah kita saksikan bersama apa yang disampaikan barusan oleh moderatornya gitu ya. Jadi banyak sekali jemaatnya di dalam gereja tersebut, di dalam ruangan tersebut, dan si moderator ini meminta agar menyentuh bajunya saja, menyentuh baju Pastor Yosafat ini saja, tidak boleh menarik. Ya luar biasa kalau seandainya ada baju yang seperti itu diperjualbelikan. Mungkin saya bisa beli satu lalu saya kirim ke Sapi Udin Birahi supaya dia sembuh dari penyakit HIV. Astagfirullah. Ya, sahabat Iman Villa. Kemudian video ini dikomentari oleh Pendeta Hendritan Dianta. Jadi Pendeta Hendritan Dianta ini dalam curhatannya itu mengatakan bahwa pelayanan penyembuhan seperti itu palsu. Bukan saya yang ngomong ya, tapi Pendeta Hendritan Dianta. Nah, kalau sudah dikomentari oleh Pendeta Hendritan Dianta, ini berarti sudah very very clear ini. Sangat-sangat clear sekali menurut saya ya. Karena memang ini kan julukan Pendeta Hendritan Dianta ini kan pendeta very very clear. Jadi jelas kalau saya sih lebih percaya apa yang disampaikan oleh Pendeta Hendritan Dianta. Nah, mari kita simak apa yang disampaikan oleh Pendeta Hendritan Dianta. Silakan Pak Pendeta. Periksa dulu kesembuhan ilahi KKR. Periksa dulu kesembuhan ilahi KKR. Saudara-saudara, Anda tahu KKR, kebaktian kebangunan rohani. Ini yang dilakukan oleh Gereja Bergemuruh Indonesia. Gereja yang bergemuruh, heboh. You know. Gereja paling heboh di Indonesia itu kayak gitu. Teriak-teriak, jingkrak-jingkrak, nari-nari. You know. Kenapa saya menyampaikan ini? Aku ini 35 tahun, tepatnya 27 sih sebenarnya. Karena saya yang sisanya itu ada di gereja lain. 27 tahun aku itu ditipu KKR, tak kasih tahu. Saya ditipu oleh kesembuhan ilahi KKR. Bapak, Ibu, Saudara, kenapa saya ingin membagikan ini? Saya tidak mau saudara-saudaraku, para jemaat ikut tertipu. Yang namanya pendeta-pendeta yang mengadakan kesembuhan ilahi, kebaktian kebangunan rohani, kesembuhan ilahi. Kemudian tumpang tangan sembuh ya, kemudian mengusir setan bisa. Itu ikutan, ingat yang utama itu beritakan Injil. Lalu ikutannya adalah kesembuhan ya, itu ikutan. Justru cek Bapak Ibu Saudara, KKR itu dibalik. Kesembuhan ilahi ditonjolkan, khotbahnya enggak penting, perhatikan yang dikhotbahin apa? Yang dikhotbahin adalah Injil lain. Ya, Yesus Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus di KKR ya. Aku ini ditipu sama KKR ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ini masih sujud pada Bapa. Itu tipuan luar biasa, penghujatan terhadap Yesus. Cek dulu yang pertama ya, khotbahnya dulu. Malah kadang-kadang mereka enggak khotbah. Ya. Jadi jangan dibalik-balik. Pertama itu beritakan Injil. I-nya huruf besar artinya Yesus Kristus.
Injil Kristus. Yesusnya sudah Tuhan Allah, Yesus Juru Selamat, satu-satunya Allah. Tidak ada lagi Bapa. Di gereja bergemuruh Indonesia, gereja paling gemuruh ini, yaitu, di situ tidak pernah diakui bahwa Yesus Kristus satu-satunya Allah. Jadi ini penipuan, ya. Pertama saja sudah khotbahnya penipuan, itu Injil lain bukan Injil Kristus, ya. Lalu dibalik-balik, ya, justru kesembuhannya yang ditonjolkan, khotbahnya kakak dilakukan. Kedua, cek dulu bahwa iblis pun bisa menyembuhkan. Nah, ini yang Anda tidak pernah tahu toh. Iblis itu bisa membuat kesembuhan. Jadi kalau kesembuhan ilahi ini dilakukan oleh gereja yang masih menyembah bapa iblis, bukan Yesus Kristus satu-satunya Allah, bisa bikin kesembuhan enggak? Bisa, catat baik-baik. Matius 24 ayat 24, nabi palsu dan mesias-mesias palsu membuat mujizat apa? Dahsyat. Kenapa ada kata-kata dahsyat? Dahsyat itu heboh, bergemuruh, gitu. Makanya gereja bergemuruh Indonesia ini membuat mujizatnya heboh. Woi, fans MU ngomong dong, senggol dong gitu. Woi, fans MU ngomong dong, senggol dong. Ya, jadi bagi Anda para oten-oten, ya terserahlah Anda maunya seperti apa. Mau ngikutin pastor yang pertama boleh, mau ngikutin kata-kata dari pendeta Henry Tan Dianta yang sudah sepuh dan banyak pengalaman ini, ya boleh begitu ya. Tergantung dari kemampuan Anda menalar semua yang terjadi di dalam proses penyembuhan KKR tersebut. Demikian dari saya Rasi Alip, wabillahi taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha 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 ha!